Oke, di hari ini untuk mereview tentang MKP di saat perawatan beri berbentuk buah, biar enggak kondisinya buahnya retak dan rusak, kita perawatan per minggunya pakai MKP dengan dosis setengah sendok makan per minggu untuk dilarutkan dalam air dan dilarut air dengan air 2 liter dikocor. Itu kita praktekkan secara langsung dan saya sudah menyiapkan air 2 liter untuk dicampur dengan MKP karena proses pematangan si anggur mulai besar itu terjadi karena kebanyakan mungkin untuk unsur M. Kita harus memupuknya unsur kalium fosfat dengan dosis seperti ini per 1 minggu sekali. Kita masukkan ke dalam air dan aduk hingga merata karena ini mudah terlarut bahan pupuknya MPK Pak Tani. Untuk pembelian banyak di online, tinggal dicari atau searching Google, terdapat berbagai macam merek. Thank you.